Assalamualaikum. Hai semua. Jadi hari ini kita bertemu kembali dalam channel Riza Official. Jadi sebelum saya melakukan video reaction kali ini, jangan kamu lupa subscribe channel saya dan jangan juga kamu lupa kasih turn on itu notification supaya kamu tidak terlepas dengan any latest video dari saya. Oke? Jadi kali ini saya akan react satu lagi video tentang penampilan baris berbaris dari anak SMK yang mana telah Anda request. Jadi kalau saya tengok dari title video tersebut, ia adalah penampilan terakhir Frog King Dobar Kibra di SMK KB Pusdikpal Cimahi Jawa Barat. Jadi saya tidak tahu banyak tentang info video ini karena dari sumber video ini pun tidak ada berkongsi apa-apa maklumat tentang video ini melainkan title dan isi video tersebut. Jadi ya saya hanya akan tengok bagaimana penampilan baris berbaris anak SMK ini dan kongsikan kepada kamu semua bagaimana reaction saya terhadap penampilan baris berbaris mereka. So ya yeah. Jom kita melakukan. Wow. Ini di sekolah Bani kan? Perkarangan sekolah. That was so cool. Serentak lah gitu. Cukup bertenaga. Nggak bisa. Bisa. Waktu dimulai. Untuk eksklusi. Periksa. Rampion. Mulai. Kenapa saya perasaan ada salah seorang dari mereka yang tersenyum. Wow. By the way, Fogging ni apa? Kumpulan ataupun apa? If you don't mind, silakan sekali kepada saya dalam ruangan komen. Okay? Saya tertanya-tanya ni apa sebenarnya maksud Fogging? Ada saya dengar debak tadi. Calon generasi yang berdisiplin dan berkepimpinan. Banyak kali pula saya tersungsung
맞아. Merinding saya dengar tuh bunyi tapak kasut orang tuh. Kita dorong buat begitu begini ya. Saya pun tidak tahu lah berapa lama mereka ambil masa untuk buat latihan baris berbaris ini. Wow, bagus sekali. Keren. Langsung tidak terkacau itu apa nih barisan dorong. Betul-betul serentak nih. Konfirm penat nih dorong latihan, tapi hasil dia sangat-sangat mantap. Apa ini? Tidak mengkhianati hasil. Banyak kali saya dengar orang teriak-teriak. Depanan. Enggak kelihatan dah. Enggak kelihatan gitu. Kelihatan. Enggak bisa enggak kelihatan. Maria Alfi, Satria Muda, coba bikin bro. Satria Muda, pantang mundur. Wow.
bukan senang mau buat part yang begitu tadi yang gini saling berselisih di antara satu sama lain. Merinding saya. Saya tidak expect langsung ada begini. Wow. Ini kalau ada pertandingan baris berbaris, confirm baris berbaris begini menjadi juara. Ada harapan menjadi juara. Kagumnya saya hampir speechless nih saya sekarang. 2 menit terakhir. Tapi ini pertandingan ke apa? Sumpah pula ada di ujung-ujung video ini ada bukti. By the way, ini sangat sangat menghiburkan. Oke, begitu. Sana jan kulit na hidup. La la la. Tapi bogo ka anjen. Kabe pus di pam. Pus di pam. Oke. Itu satu penampilan baris per baris yang sangat-sangat keren, sangat-sangat cool yang pernah saya nampak. Dan ya, saya langsung tidak expect pun ada gaya menari, menyanyi begitu tadi dalam baris per baris nih. By the way, itu sangat-sangat menghiburkan, hilarious. Saya terhibur. Dan ya, di sebalik penampilan mereka yang keren ini sudah tentunya ada perjuangan latihan dari pagi, petang, siang dan malam selama beberapa bulan hari, who knows. Penat tuh ya, memang sangat-sangat penat, tapi usaha yang berganda tidak akan pernah mengkhianati hasil, right? Dan ya, bagi saya, lepas saya tengok ini penampilan baris berbaris dari anak SMK, penampilan mereka setanding dengan luar negara, yaitu dari negara Jepun terutamanya, dan usaha mereka dalam memberikan hasil yang begini terbaik dalam baris berbaris perlu dihargai dan layak menjadi juara dalam pertandingan terbaik. So, terima kasih buat siapa yang sudah request saya ini video. Saya sangat-sangat enjoy dengan reaction saya kali ini. Dan terima kasih juga buat kamu semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga tamat video ini. Jangan kamu lupa subscribe channel Riza Official, like video ini, share, dan komen. Oke, okay? Bye, see you on the next video. Assalamualaikum.